Selamat pagi Malaysia. Assalamualaikum. Kat mana, Cik? Kat mana, Cik? Di sana? Okey, okey. Sila. Ha, kali ini, I dari Gang Tadarus punya drama bersama dengan Abang Syamsul Rara. Yeah. I, Tai Xiong, Abang Catherine. Jangan lupa saksikan Gang Tadarus pada pukul 1 di TV 2 setiap Isnin sampai 1. Oh, terpaki tawa. No. Sekarang kita nak buat lawatan. Kita buat untuk menziarahi Ramadan. Betul ya, Abang? Ziarah Ramadan. Bersama dengan PPZ ataupun Zakat Selangor. Zakat Selangor, yeah. Dan juga ni, kita ada ini barang kita mau bagi sama orang. Dan juga kita bersama dengan SPN Selamat Pagi Malaysia. Ya, dah jom. Jom. Kali ini, tim ziarah Ramadan Zakat Selangor ke rumah pasangan Hashim Sidan dan Evi Aswita Asri Anwar yang terletak di Kampung Teras Jernang, Bandar Baru Bangi, Selangor. Keluarga ini boleh diibaratkan sudah jatuh ditimpa tangga. Kemiskinan yang menghimpit bertambah perit apabila ketua keluarga diserang strok dan tidak lagi berdaya untuk bekerja. Hashim, 56 tahun, mengalami strok sejak 2 tahun lalu ketika pulang dari kerja. Sejak itu, tanggungjawab menjaga dan menyara keluarga digalas isterinya. Evi Aswita, 51 tahun, bekerja sebagai pembantu kedai. Bagi menambah sumber pendapatan keluarga, dia juga mengambil upah mengemas rumah dan membersihkan kebun milik jiran-jirannya. Boleh urus sendiri dia sikit-sikit lah. Dia mandi, setakat dia siram-siram juga. Lepas itu dia tak boleh pakai baju. Bolehlah saya tinggal. Dia cakap saya kerja, dia cakap pergilah, dia cakap. Tak boleh lah. Dia tak boleh apa-apa. Kan? Jalan pun saya kena pegang. Pasangan ini mempunyai 8 orang anak, namun kerana kesempitan hidup, mereka terpaksa menyerahkan 4 orang anaknya kepada keluarga angkat. 3 anak lelaki mereka masih belajar di sekolah tahfiz dengan bantuan Lembaga Zakat Selangor yang membayar yuran sekolah berjumlah RM650 dan bantuan keperluan pendidikan sebanyak RM300. Manakala anak perempuan sulung terpaksa berhenti sekolah dan bekerja bagi membantu ibunya menyara keluarga. Hampir 2 tahun suaminya sakit. Namun, kasih sayang dan kesetiaan Evi Aswita terhadap suaminya tidak pernah padam. Harapannya hanya satu, ingin melihat suami tercinta pulih dan sihat seperti sebelum ini. Namun, siapalah dia untuk menidakkan ketentuan takdir. Kalau saya kan, saya minta je, kuatkan saya itu je. Berikan keredaan di hati saya. Saya pun manusia juga kan. Tolong ya Allah, berikan saya redu, seredu-redunya. Saya minta tolong. Saya cakap, biar saya dapat jalan di kehidupan ini kan. Jangan saya dicemooh orang luar. Bagi meringankan beban keluarga ini, Zakat Selangor menghulurkan bantuan agihan semula zakat 3/8 sumbangan Hari Raya 2018 sebanyak RM780. Selain bantuan makanan bulanan serta bantuan sewa rumah. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tak ada orang seperti saya, kau dapat tolonglah. Pasal saya berharap sangat pertolongan pada Zakat Fitrah. Zakat Selangor. Kurang 2 minggu sahaja lagi, Ramadan 1439 Hijrah akan pergi meninggalkan kita. Dengan masa berbaki, Zakat Selangor mengambil peluang untuk membawa keluarga ini menikmati keenakan juadah berbuka puasa di Hotel Bangi Putrajaya. Berpuasa memberi kita peluang untuk merasai penderitaan golongan yang berdepan dengan kemiskinan. Rasa lapar dan dahaga yang kita rasakan akan berakhir, namun penderitaan mereka entah bila penghujungnya.
Usaha murni pihak Zakat Selangor ini setidak-tidaknya menggembirakan keluarga ini dan merasakan mereka sebenarnya disayangi dan dihargai. Alhamdulillah, kini selesai sudah kita berbuka puasa bersama dengan golongan Asnaf dan juga Zakat Selangor beserta dengan Selamat Pagi Malaysia. Dan akak macam mana? Menu sedap? Sedap sangat. Alhamdulillah. Tapi kita jangan lupa, walaupun kita berbuka puasa dengan keadaan yang sangat sejap dengan dessert-dessert makanan dia dan sangat bermewah-mewahan, tapi kita kena ingat dengan golongan-golongan yang kurang bernasib baik, yang kurang berkemampuan. Kita kena perlu muhasabah diri kita, letak di mana tempat diri kita. Yang penting sekali, kita perlu bersyukur dengan apa juga yang kita dapat. Dan terima kasih juga kepada Zakat Selangor yang telah memberikan bantuan kepada golongan Asnaf, dan diharapkan perkara ini menjadi satu lagi susulan yang baik untuk yang lain juga. Jangan lupa selamat berpuasa dan terima kasih. Bye! Selamat pagi, Malaysia.